Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang lagi bahagia menunggu hari spesial. Di sini ada status terbaru dari Ivan Gunawan. Yang sebelumnya Ivan Gunawan pernah menuliskan akan ada sesuatu yang spesial. Karena memang banyak hari spesial nih yang Ivan dapatkan beberapa bulan ini. Mulai dari penurunan berat badan hingga 42 kilo. Dan di sini juga ada status terbaru Ivan Gunawan yang bikin penasaran. Dan hari ini Ivan Gunawan memberikan status yang sangat membuat heboh. Super mega bintang yang selalu memberikan sensasi terbaru di setiap hari-harinya. Dan di sini Ivan Gunawan menuliskan sesuatu yang sangat spesial dengan menggunakan baju berwarna putih dan juga dasi kupu-kupu. Di sini Ivan Gunawan menuliskan semoga diberi kelancaran, diberikan emotik love-nya di akun Instagramnya. Wah, kira-kira ada hari spesial apakah yang akan Ivan berikan dan akan Ivan Gunawan bagikan untuk kita semua? Jadi penasaran kan? Kita tunggu saja nanti ya. Dari status tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Dari Putri Rahayu mengaminkan dan juga Syara. Begitu juga dengan Cinta, amin, amin, ya Rabbal Alamin, Barakallah. Di sini ada si cantik Wanda Ponika mengomentari juga status Ivan Gunawan. Ya ampun ayang, kamu cakep banget, memberikan emotik love untuk Ivan Gunawan. Dan juga di sini ada Agung Saputra BM. Cakep banget kakak, terima kasih Agung Saputra BM. Apapun hari spesial itu, kita doakan yang terbaik. Apakah pernikahan Ivan Gunawan akan segera dilangsungkan, ataukah ada acara dan hari besar yang akan Ivan Gunawan umumkan untuk kita semua. Doa terbaik untuk Bang Ivan, semoga apapun yang direncanakan dan yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tunggu hari spesial yang Bang Ivan berikan untuk kita semua ya. Dan inilah beberapa proses pembuatan kemeja yang Ivan lakukan di desainer ternama Indonesia. Mimin juga penasaran nih hari spesial yang seperti apa yang akan Ivan Gunawan umumkan untuk kita semua. Kita tunggu kelanjutannya dan kita tunggu gebrakan-gebrakan yang sangat heboh yang akan dilakukan oleh super mega bintang yang satu ini. Mimin hanya berdoa semoga semua yang diinginkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun itu semoga Allah memberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terlihat sangat gagah ya di sini. Desainernya juga sangat ternama nih, hebat dan juga berkualitas. Tak diragukan jika sang mega bintang selalu tampil mewah dan juga super duper. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat kegiatan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu di acara Brownies TV. Di sini terlihat ya, chemistry antara Ayu dan juga Ivan yang selalu terekam kamera. Dan di sini juga Ayu Ting Ting sedang berfoto dengan salah satu bintang tamu yang cantik dan juga imut, gemes Maya Jayan. Dan di sini Ayu Ting Ting memang sangat menyukai yang namanya anak-anak. Brownies TV selalu memberikan informasi dan juga tayangan-tayangan yang wah nih untuk sahabat semua di rumah, dan pastinya ditemani oleh Ayu Ting Ting yang akan memberikan kebahagiaan, kekocakan dan juga canda tawa bersama sang tim dari Ayla Najwa. Cute banget nih anaknya, cakep. Dan di sini juga Brownies TV mengucapkan terima kasih udah nonton Brownies TV live hari ini. Tak hanya Brownies, Ayu Ting Ting juga mengucapkan thanks manis love Brownies TV.
dari Muhammad. Teh Ayu Ting Ting cantik, multi talenta dan baik hati. Sehat selalu ya Teh. Bismillah diundang ke Brownies TV. Ella Nur Sherry love you, memberikan emotik love-nya nih. Wow, para sahabat juga yang lainnya memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting karena terlihat sangat cantik dan juga menawan. Ini adalah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan serta tim yang lainnya di acara Brownies TV. Dan jangan lupa hari ini live juga ya di Brownies TV jam 12.30 pastinya akan ditemani Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagu. Hari ini Jumat 17 September 2021. Bagi sobat semua jangan lupa saksikan ya Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Dan juga di sini terlihat nih si cantik dan imut yang menjadi sorotan. Dan tak hanya itu, di sini juga penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan karena selalu tampil trendy dan juga apa adanya nih. Sederhana namun terlihat sangat mewah dan juga terlihat sangat cantik. Dan di sini Ivan Gunawan selalu mendampingi Ayu Ting Ting ya. Sehat selalu untuk Ayu dan juga seluruh tim di Brownies TV. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saksikan Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan kita semua selalu menjaga kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke sahabat, sampai berjumpa lagi ya. Dan jangan lupa hari ini ada bintang tamu yang spesial nih, luar biasa viral. Hari ini Jumat 17 September 2021, Brownies TV akan menghadirkan Dewi Ilsma Hoiriah dan Hakim Mustaqim yang punya lagu Ramochi Bara Raut Tanah. Bagi yang penasaran jangan lupa ya, hari ini Jumat 17 September 2021 live jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena bintang tamunya walaupun tua tapi berbakat nyanyi nih. Wah, penasaran kan sama Ibu Dewi Isma Hoiriah dan juga Hakim Mustaqim yang lagunya viral banget di TikTok? Jangan lupa bagi sahabat semua saksikan hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kok, moga tambah rezekinya kamu ya.